Baca surat apa saya? Tadi surat Al-Isra. Al-Isra. Ayat 1. Ayat 1. Surat ke-17. Surat ke-17. Di juz 15. Itu surat tentang apa coba? Tentang perjalanan. Tentang perjalanan Nabi. Surat Al-Isra itu menjelaskan tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Isra itu memperjalankan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dari mana saya? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa, Mi'raj kemana? Ke atas, ke Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dari kota Mekah ke kota Palestina, yaitu yang ada Masjidil Aqsa. Nah, di situ saya ada pesan yang istimewa, hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Mau tahu enggak? Mau dong. Mau tahu banget. Itu saya Allah Subhanahu wa taala menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan Nabi yang begitu sedih dalam keadaan hatinya. Tapi Allah gembirakan dengan Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi bawa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita, yaitu perintah sholat yang 5 waktu. Awalnya ingat enggak berapa waktu? 40. Berapa? 40 atau 50? 50 waktu. 50 waktu enggak mampu, kata Nabi Musa alaihi salam. Nabi kita Muhammad coba minta lagi sama Allah, ya Allah, coba kasih yang istimewa bagi umat saya. Ya Rasulullah, perintahkanlah umatmu untuk sholat 5 waktu.